agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, ya. Islam dari tanah Arab, dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Ketika ada orang lain kesusahan, dia nggak perlu nanya agamamu apa untuk membantu. Membantu-bantu aja. Bantu-bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat juga nggak harus nanya agamamu apa. Itu dulu. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia. Ya. Islam dari tanah Arab. Dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Ini nggak betul. Kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak. Islam itu agama langit. Diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang, tidak. Jadi ini berbahaya sekali, ingin mengecilkan peran Islam.